warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mama, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat mubarakah ini. Dan tak lupa pula mencurahkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, perkenankanlah saya membawakan sebuah ceramah yang berjudul Memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, dilahirkan pada hari Senin di kota Makkah bertepatan dengan 12 Rabiul Awal tahun Gajah 20 April 571 Masehi. Ini seharusnya kita tergugah untuk memperingatinya dengan bentuk amal soleh sebagai rasa cinta kepada beliau atau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agaknya memurnikan penyegaran kembali pada air ini sebab merupakan ajaran agama yang harus dijaga. Hal ini penting untuk diingat sebab pada akhir-akhir ini nampak gejala-gejala yang perlu mendapatkan pengarahan atau pelurusan. Di antaranya bentuk kegiatan memperingati Maulid Nabi yang hanya sekedar rutinitas cenderung kewalahan yang ditampilkan atau sekedar bentuk peringat formalitas dengan biaya yang besar tanpa mempertimbangkan hasil dari peringatan itu, acara Maulid dan Ritual. Yang perlu diingat bahwa peringatan Maulid adalah bagian dari ajaran agama Islam. Untuk itu, nilai ritual yang ada di dalamnya harus mendapat perhatian. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana mayyitul jannah." Artinya, barang siapa yang mengikuti sunnah-sunnahku, sungguh ia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, ia akan bersamaku di surga kelak nantinya, insyaallah. Amin. Dengan mencermati hadis tersebut tadi dapat memberikan pengertian kepada kita sekalian bahwa inti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan dalam bentuk sifat dan perbuatan yang berorientasi kepada nilai, bukan sebatas formalitas belaka. Karena ajang dari rasa cinta kita kepada beliau itu adalah peningkat kualitas diri dan dalam pengalaman ajaran sehari-hari. Untuk itu marilah kita mengisi bulan Rabiul Awal ini dengan memperbanyak amal-amal soleh seperti sholat berjamaah di masjid, memperbanyak sumbangan-sumbangan, bersedekah, memberi makan fakir miskin. Bentuk amal-amal inilah yang benar yang membekas di dalam hati sanubari kita. Sebagai refleksi rasa cinta kita kepada beliau agar kelak kita memperoleh syafaat dari beliau. Demikianlah ceramah.